Juliana berarti misuan kali ini. Aksesoris. Kita putar sini. Ternyata tadi itu kontrol penumpang. Kontrol lah pokoknya. Kontrolan checker. Satu jam dua jam ya kalau pas dulu batu bara ya. Kalau di sini lancar. Sana lancar. Sana pasti lancar itu. Iya, sana pasti lancar kan ya. Dia lebih lambat 2 jam. Oh. Lewat itu Sekayu ya. Iya. Muter jalannya lebih sempit juga kan, Pak? Kalau sini kan masih mending. Kalau sini yang bikin macet kan batu baranya itu kan ya. Tapi kalau jalan rusaknya udah bener berarti, Pak? Masih ada ya. Cuma nggak parah kayak kemarin ya. Iya. Iya, ada yang terbalik batu bara. Ya ada tuh yang di tengah kota Jambi macet sehari semalam itu gara-gara batu bara itu. Boleh, kan? Iya, langsung di stop kan batu bara. Libur. Jadi kalau dari Jakarta arah Bukit Tingginya tapi tetap lewat tengah ya, Pak ya. Kenapa, Pak, soalnya, Pak? Pak udah mulai tahu ini lewat sana. Oh, yang penumpang Jakartanya malah banyak rame juga sana ya. Linggau lah. Oh iya iya iya. Mana dia naik mobil bengkulu kan terus di Linggau aja enggak sampai kerup pindah pulang. Iya. Harus nyambung. Oh. Jadi inilah ya jadi rame ya. Jadi incerannya ini kan. Iya. Terus cepat juga kan, enggak ngetem, enggak ini. Langsung jos. Iya. Karena jalan begini. Iya. Sepi kan. Berarti domisili berarti di sana ya malah ya di Jakarta enggak? Oh di Jakarta. Oh pantas. Iya. Oh. Aslinya orang Bengkulu, Pak. Oh, orang Bukit Tinggi. Istri orang Bengkulu. Mustika Holiday. Cuma memang karena diajar COVID ini kan berkurang banyak juga ya. Kayak sampai kayak bagus lagi ya. Iya, wisata. Iya. Iya kan. Enak bus bawa bus kita. Enak bus apa? Enak jalan. Enak jalan.
coba nanti ya berarti Pak. Iya. PNS tidak bisa dilawan. Masalahnya PNS itu nontak. Pemilih itu tidak tunggal. Banyak gabungan-gabungan. Jadi istilahnya jam terbangnya lagi di Mesir itu lah tunggal. Kembar banyak kan? Kembar? Kembar banyak. Iya. Desa Sepunggur. Desa Sepunggur. Sepi apa ya? Sepi ya? Aku kira bakal rame batu bara lah. Batu bara gitu. Masih ada, ini sepi banget ini. Semalam jalan curangnya Pak. Malam jalan curangnya.
Thank you.
Nah teman-teman, ini kita sekarang sedang berada di Masjid Baitur Rahman, Simpang Telayang, Desa Pelayang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jalan Lintas Tebo Jambi KM20. Nah ini jadi bus berhenti sholat maghrib dulu ya. Nih, itu ada NPM tuh, V23 NPM. Ya, ini kita berhenti untuk sholat maghrib dulu, kita maghriban dulu ya di Masjid Baitur Rahman ini. Yuk, gas. Awas kiri, awas. Ya, kiri belai.
mentang-mentang pelan kan ya.
tiba di daerah Sungai Bengkal.
68. Ada 68. Nah, jalan kita. Timah sepanjang itu gara-gara ada lubang dalam. Gara-gara ada lubang dalam.